Ketika saya memutuskan untuk membuat kegiatan dongeng keliling ini, harapan saya agar anak-anak yang saya temui bisa menjadi pahlawan-pahlawan bagi lingkungannya, pahlawan bagi penyelamatan satwa langka Indonesia, hutan Indonesia, serta pelestarian mangrove yang ada di negara kita. Fungsi mangrove satu adalah untuk memecah ombak. Jika besar nanti, pohon bakuan ini dengan akar-akarnya bisa menahan ombak yang ganas dari lautan sehingga tidak sampai menghancurkan daratan. Banyak kerusakan daratan yang diakibatkan oleh